Musim kampanye Capres berdampak pada naiknya penjualan buku tokoh para Capres. Di Tegal, Jawa Tengah, buku Figur Jokowi dan Prabowo laris manis diburu warga. Minat masyarakat terhadap buku tokoh calon presiden menjelang pemilu presiden meningkat. Sejak musim kampanye, buku tentang tokoh Capres laris manis diburu. Debat Capres yang disiarkan stasiun-stasiun televisi membuat masyarakat semakin ingin mengenal calon pemimpin mereka. Mereka mengatakan ingin mengenal lebih jauh sosok kedua Capres tidak hanya lewat media. Melalui buku biografi kedua Capres, mereka bisa melihat latar belakang dan sisi lain dari calon pemimpin negeri ini. Bapak memang menyukai buku-buku biografi ini, Pak, calon-calon presiden. Suka sekali. Kenapa, Pak, Bapak suka membaca ini? Saya ingin tahu persis latar belakang calon-calon. Selama ini, Pak, Bapak belum memahami, Pak, belum tahu latar belakang para calon itu. Begitu tahu persis. Bapak tahunya hanya dari mana, Pak? Untuk dari berita-berita aja. Dari berita. Ya, kalau buku-buku sih, kalau sebenarnya sih, kita ada hanya dua judul, Mas. Kalau tentang Presiden Jokowi ya. Kalau yang lain